Mantap kawan. Ada pengantin datang di sini. Wah, ini kita pengantin jadi asli tenan ini. Mantap. Ini manu sama pengantin yang cuantik jelita ini. Oke, bagus sekali Mbak. Mantap, mantap. Pengantinnya mana yang satunya Mbak? Wah, ini. Ah, cukup imbang sekali ini. Mantap. Ini apa yang dikatakan Bang Manu itu betul ini. Kualitasnya sangat sanek kira kaprah tenan. Ini mangkaten apa Pak? Apresiasi, Bang. Iya, mantap ini. Iya, ya. Iki sing tadi sing mari diruwat Pak iki, Pak. Oh, ini ya yang tempo satu minggu yang lalu itu ya. Satu minggu yang lalu. Sing delok 100.000. Ini yang lihat. Diruwat. Mau sama 100.000. 100.000. Yang bayan ini atau yang mana? Saya. Oh, Mas Am. Wah. Mantap. 75 belum 100.000. Oh, 100.000 ya. 5.000 ya. Duwe wis piro kuwi? 100.000. Ayo selali makan-makane lho. Oke kawan, ini apa adanya mantannya ini. Kali ini kita kedatangan tamu Manu, ini mantannya ini. Yang mau priwet ya. Manunya mana manunya ya? Ini ikon utama itu Manu. Mana kalau enggak ada Manu enggak? Enggak rame, Pak. Iya. Nah, ini Bang Manu Wija. Ini bukan agenda syuting tapi ini mau priwet. Oh iya ya. Foto-fotoan ke semanten ya. Ini kita diundang atau enggak sama Pani ya? Ini calon mantan Mbak Jin. Kalau diundang saya dinikahno Manu Pak iki. Ini ya yang tempo itu. Kemarin dijab no. Mantap. Dan jadi betul-betul tenan. Jadi mantan beneran. Nah, kalau banyak kapan jadi mantanan ini? Salam kenal Mas. Putih dalemi saking sami Mas ini kita. Oh lain nggih. Oh nggih YouTube napa Pak? Oh mantap ya, senang nang nggih. Makasih. Kon teko Mbak Sobat. Anak buah. Jangan lupa like, komen, subscribe Pak Ji channel. Oke kawan, ini ada di wilayah Soko Tuban ya, pemandian yang cukup booming sekali ini. Dan ini banyak sekali wisata-wisata yang mengunjungi tempat ini. Nah, ini juga banyak sekali pengunjung-pengunjungnya. Mantap sekali. Saking pundi Mas? Saking pundi? Oh, Lamongan. Sami kalau nggak Lamongan. Lamongan paling selatan. Mantap. Betul, paling itu male. Sekolah Mei. Nggih, nggih, siap. Nah, ini Lamongan juga datang ke sini ya, mungkin untuk wisata. Mantap sekali. Ini ada yang mandi sampai sak puasnya. Mandi di sini. Mungkin mancing juga ada ya, mancing. Mungkin ada ikannya atau gimana, nggak tahu saya. Pemandangannya cukup indah dan eksotis. Wah ini kawan, ada sebuah kambing yang cukup wah, mantap ini. Wah lanang tenan iki. Wah mantap. Ya gitu lah. Wong dhewe mani man. Wong dhewe sok. Pakaiannya, pakaiannya. Wah, di sini ada kambing gibas itu sedang makan. Wah, lemu-lemu man, kambingnya. Wah, mantap. Ini ada di mana ini lokasinya Pak ini?
Soko Tuban atau gimana ya? Tuban, Pak. Desanya kita belum tahu tadi. Lupa saya. Nah, ini asli. Jenis sekali, Pak. Mantap, ini enggak ada debunya sama sekali ya. Linetnya enggak ada mungkin ya ini. Linetnya kelihatan airnya lihat sampai kuning betul ini. Hijau ya. Ini kalau dibuat jauh, minum pun bagus ini. Hijau atau biru, Pak. Ya. Mantap, Pak. Ini sangat kuning. Wah. Ini buat minum PDAM juga bisa ini. Asli pegunungan tadi saya kita lihat ya. Masuk sih ya. Jadi katanya ini dialirkan ke warga-warga, Pak. Iya, ini kan geneng kecil. Geneng sekali, Pak, ini. Iya. Sehingga ya, untuk minum PDAM pun bisa ini. Tapi itu kan masih belum main ya. Kita cek ke sana, Pak. Oke, kita sambil jalan ngecek-ngecek. Ini belum dikeluarkan sama betul ya. Belum. Ini kalau dikasih papeng atau boleh bagus ya. Dikasih taman-taman. Wah, ini cocok untuk wisata dan mungkin biaya masuknya mungkin enggak banyak-banyak. Biaya sepeda penitipan tok sudah cukup ini. Penitipan sepeda aja. Iya, ini belum mungkin belum ada penanganan khusus ya. Tapi katanya kemarin di sini ada perahu-perahuan bebek ya, Pak Ji. Nah, kenapa kok enggak ada? Ada, dulu itu ada. Oh, ada infonya ada ya? Ada, cuma sudah rusak mungkin kurang. Oh, ya itu. Yang pramutanya tidak ada. Enggak ada perawatan ya. Pengelolaannya belum ada. Ya, mungkin pengelolaannya terdana, pengelolaannya tidak ada. Oh, gitu. Masukannya untuk iya, ini hasilnya ini banyak sekali. Kalau dikelola bagus ini, betul bagus sekali. Cukup eman sekali. Nah, ini kawan kita ada di Tuban ini. Ini lagi wisata atau pembuatan film komedi pendek yang didukung oleh bos utamanya ini. Nah, ini man, bos utamanya. Ini cocok apabila ada muda-mudi atau pasangan atau yang punya anak kecil dibawa ke sini cukup juga bagus. Nah, ini mbaknya mau pindah tempat ini. Malu. Itu kayak mobilnya bos kita. Dan ini sudah mulai siap-siap untuk main lagi. Ya, oh gitu Pak ya. Waduh aja ya. Suruh panggil. Enggak ada waktu. Oke kawan, ini ada minuman khusus es cendol. Man, es man. Di mana jadi, Mam? Mas Manu mau renang katanya. Kemana? Mau malam dulu Mas Manu. Ini Mas Manu mau renang. Mau main malam dulu Mas Manu ya. Enggak, oh, ngoten. Mbak, sing sakene Mbak ya. Ini Mas Manunya lagi wisata di Waduk Tuban ini. Oh iya iya. Iya aduh aduh. Aduh. Ana lono Pak, dolane angel. Iya. Tapaman. Cukup indah dan cukup nyaman. Sadu, sadunya hatinya. Itu ada pendopo Pak ini ya? Iya, itu Allah dari desa. Oh. Kegiatan. Dinto mungkin ada. Kalau ada kegiatan emang terbesar di sini. Oh, gitu Pak ya. Se Kabupaten Tuban itu Pak ya. Dapat apa itu namanya? Kegiatan Kampung Clear. Oh, ini di sini itu Pak ya. Satu kampung diwarnai itu dari Nippon Paint. Oh, ini Pak ya. Nah, kegiatan di sini beberapa minggu terus sepanjang jalan tadi ada rumah yang warna-warni itu kegiatan Kampung Clear. Oh, Kampung gitu. Warna. Mantap kawan. Tuban penuh dengan wisata yang cukup unik, indah. Ini asli kok batu Pak ya. Asli ya. Bahas anak langsung ya. Langsung seberat ini. Itu asal dari mana Pak ya? Langsung mungkin dari atau tanah. Laut atau mungkin lewat ada guanya atau mungkin enggak ada. Dari laut kita enggak bisa ya. Ini jauh deh Pak. Soalnya ini geneng soalnya. Oh. Gunungan. Soalnya ini sekitar 20 kilo ini
ada puncak tertinggi namanya Gunung Rengit. Oh, masih ada lagi gunung, Pak ya? Nah, yang tertinggi Tuban itu Gunung Rengit. Oh. Yang kedua, yang kata orang itu tertinggi Ngandong, tapi bukan. Yang setelah kita sedikit itu ternyata yang paling tinggi adalah Rengit. Ngandong itu kedua. Di Tuban itu paling tinggi itu, Pak ya? Iya. Kalau kita naik ke Gunung Rengit, wilayah Tuban kelihatan, Bojonegoro kelihatan. Oh, apa bisa naik mobil, Pak, ke sana? Enggak bisa. Langsung mobil bisa. Oh, tapi bisa. 20 kilo dari sini. Wah, jauh banget. Lewat Ngarun, Klumbet. Oh. Dekatan dengan wisata agropark. Oh, itu Pak ya. Mantap. Ini tadi mau main film lagi apa sudah belum dimulai, Pak ya? Mana? Menunggu kawan lagi atau gimana pemainnya? Enggak, break sebentar, nanti syuting di sini sih. Oh, gitu. Adegan, ya. Oh, nggih, Pak. Siap. Istirahat dulu. Iya, ya, siap. Oke kawan, tadi saya sudah menyentuh langsung ini. Nah ini kawan, buning sekali, tak ada sama sekali koman-koman atau. Wah, kaget saya. Sopo? Hati-hati manu. Santai ya, Nung. Sedelai ini, sedelai. Ben. Santai, Nung, santai, Nung. Nung, hei, metu kono, Nung. Man, enak adem, man. Mantap nih. Sini lo, Pak Pian. Lewat sini bisa, ini, Pak. Mantap, kawan. Kuning sekali ini. Lagi kali ini saya ada di tempat yang cukup nyaman, sejuk, indah. Dan banyak lagi yang tidak saya bisa sebutkan namanya. Nah, ini manu kalau mandi ke sini kamu nanti langsung bening, no. Jadi kelamin. Ini mengalahkan wedak, asli wedak ini. Wah, mantap kawan, naiknya pun unik. Dengan tangga tok sudah bisa naik. Iya, lumayan alhamdulillah. Loh, tabrakan, Pak. Ini mantap kawan. Ini siap, namanya siapa ini? Bosmu jaluk siwalan. Apa? Remi. Ndi? Jaluk siwalan. Ini, Pak. Jadi ini boring sekali, Pak ya? Ini, ya. Ini ada jembatan yang sangat bagus sekali. Juga. Oh, naik ke atas itu jembatannya. Ya. Nah, ini jembatan cinta katanya. Oh, jembatan cinta, Pak ini. Ya. Kenapa kok namanya cinta, Pak? Itu ada tanda cintanya soalnya. Dan ini lewat sini kan bisa? Oh, enggak bisa ya? Oh, enggak bisa. Itu airnya bening. Oh, mantap. Bening sekali, kawan. Nah, kita naiki jembatan cinta ini. Ya. Ini jembatan cinta namanya? Ya, jembatan cinta. Wah. Kita lihat. Oh, lah itu. Mantap sekali, kawan. Ke bawah ya. Sangat bening. Bening sekali, kawan. Kita tidak mencari juga, Pak Cik. Kelihatan ada sebuah ekor ular, Pak Ji. Iya, kelihatannya. Ini cuman ekor ular ini. Mantap, kawan. Jadi kita tidak menyangka dan tidak menduga. Jadi ini langsung minum bisa, Pak, sini ya? Bisa ini, nanti bisa dicoba, Pak Ji. Wah. Mantap, kawan. Oh, itu Mas Mani ngapain itu? Oh, mau semedi lagi itu Mas Mani. Itu punya kelebihan itu anak mana itu? Nah ini sama kok enggak ada jenenge itu dong. Mantap kawan, bagus sekali ya ini. Tuban mempunyai tempat wisata yang seindah ini. Dan bening banget banyunya ya. Tidak ada bekas-bekas apapun. Hanya ada bekas cinta di hatinya. Kita bisa medun ke bawah, Mbak ya. Bisa. Kita naik. Oh, kita ngecek dinginnya bagaimana.
tidak sedingin hatinya. Dan tidak ketinggalan ini ada saudara kita dari. Kita akan mencoba medun man ini. Pak di channel ini. Dia penasaran. Saya ingin tahu bagaimana. Puding sekali kawan. Iya pak, ini kan mau terus salur ke warga. Oh ini pak ya. Wah, jadi untuk minum para warga langsung ini. Ini banyu gunung atau banyu laut pak ini kak? Banyu air pak sih ini. Ini langsung dari sumber pak sih. Oh langsung ke dalam tanah pak ya? Nah, minum langsung pak sih. Masya Allah ini ciptaan yang cukup indah sekali kawan. Asli banyunya asli bening. Nah, ini kan mau medun semua ini. Hati-hati bagi yang mempunyai tubuh gemuk-gemuk. Nah, ini gak usah takut tenggelam soalnya ini lambung. Lambung utama. Nah, ya turun ke sini untuk tapi ini banyak apa aja ya? Sejuknya ini. Gimana Pak sih? Ini buat aqua itu jalan Pak ya. Ini pipa ini langsung disalurkan ke warga ini. Jadi di sana ada bak melambungan besar nanti disalurkan rumah ke rumah. Oh, tanpa sanyo Pak ya? Tanpa sanyo. Ha. Mantap. Jadi cuma isi kas satu bulan berapa ribu untuk biaya ini perawatannya ya. Juga. Dulu Pak Ji baru kali ini Pak Ji. Jadi ini boring sekali Pak ya. Ini ya. Ini ada jembatan yang sangat bagus sekali. Oh, naik ke atas itu jembatannya. Ya. Nah, ini jembatan cinta katanya. Oh, jembatan cinta Pak ini. Ya. Kenapa kok namanya cinta Pak? Itu ada tanda cintanya soalnya. Dan ini lewat sini kan bisa? Oh enggak bisa ya? Oh enggak bisa, itu airnya bening. Oh mantap, bening sekali kawan. Nah, kita naiki jembatan cinta ini. Ya. Ini jembatan cinta namanya? Ya, jembatan cinta. Wah. Kita lihat. Oh, lah itu mantap sekali kawan. Ke bawah ya, sangat bening. Bening sekali kawan. Kita tidak mencari juga Pak Cik. Kelihatan ada sebuah ekor ular Pak Ji. Iya kelihatannya. Ini cuman ekor ular ini. Mantap kawan. Jadi kita tidak menyangka dan tidak menduga. Jadi ini langsung minum bisa Pak sini ya? Bisa ini, nanti bisa dicoba Pak Ji. Wah, mantap kawan. Oh itu Mas Mani ngapain itu? Oh mau semedi lagi itu Mas Mani. Itu punya kelebihan itu anak mana itu? Nah ini sama kok enggak ada jenenge itu dong. Mantap kawan, bagus sekali ya ini. Tuban mempunyai tempat wisata yang seindah ini. Dan bening banget banyunya ya, tidak ada bekas-bekas apapun. Hanya ada bekas cinta di hatinya. Kita bisa medun ke bawah, Mbak ya? Kita pantau. Kita naik turun. Oh, kita ngecek dinginnya bagaimana. Tidak sedingin hatinya. Kita ketinggalan ini ada saudara kita dari. Kita akan mencoba medun man ini. Pak di channel ini. Dia penasaran. Saya ingin tahu bagaimana. Puding sekali kawan. Iya Pak, ini kan mau terus salur ke warga. Oh, ini Pak ya? Wah, jadi untuk minum para warga langsung ini. Ini banyu gunung atau banyu laut Pak ini kak? Banyu air Pak sih ini. Ini langsung dari sumber Pak sih. Oh langsung ke dalam tanah Pak ya? Nah, minum langsung Pak sih. Masya Allah ini ciptaan yang cukup indah sekali kawan. Asli banyunya asli bening. Nah, ini kan mau medun semua ini. Hati-hati bagi yang mempunyai tubuh gemuk-gemuk. Nah, ini gak usah takut tenggelam soalnya ini lambung. Lambung utama. Nah, kita turun ke sini untuk tapi ini banyak apa aja ya? Sejuknya ini. Gimana Pak sih? Ini buat aqua itu jalan Pak ya? Ini pipa ini langsung disalurkan ke warga ini. Jadi di sana ada bak melambungan besar nanti disalurkan rumah ke rumah. Oh, tanpa sanyo Pak ya? Tanpa sanyo. Ha. Mantap. Jadi cuma isi kas satu bulan berapa ribu untuk biaya ini perawatannya ya. Juga. Mantap.